Halo bunda-bunda cantik. Kali ini aku mau bikin es kopi susu regal. Kopi susu jenis ini menggunakan biskuit Marie Regal yang sudah lama ada dan kerap dijadikan cemilan sehari-hari. Kalau bunda pengen tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Ini untuk bahan-bahannya bunda, bisa dicatat dulu ya, atau cek di deskripsi box. Oke bunda, yang pertama kita siapkan 4 sendok makan gula jawa atau gula aren juga boleh. Kemudian kita tambahkan 50 ml air. Ini akan kita rebus dan dijadikan sebagai larutan gula. Oke, langsung kita rebus dulu bunda, hingga gulanya larut. Sambil kita aduk bunda, supaya ini cepat cair juga. Oke, ini sudah larut bunda, bisa kita matikan apinya. Selanjutnya, kita saring dulu untuk larutan gulanya. Oke, sudah kita sisihkan dulu bunda sekarang. Nah, ini kita akan bikin ekstra kopi. Ini saya pakai 30 ml air panas. Dan untuk kopinya ini saya pakai Nescafe yang saset kecil. Kita masukkan bunda. Kita tambahkan dengan 30 ml air panas. Lalu kita aduk hingga kopi Nescafe-nya ini larut. Jadi nggak ada ampasnya bunda. Selanjutnya tinggal kita sajikan aja. Kita siapkan gelasnya. Ini saya pakai gelas ukuran 350 ml. Kita tuang dulu untuk larutan gulanya bunda. Oke, sudah segini. Lalu kita tambahkan dengan es batu. Untuk es batunya sesuai selera. Lalu kita tambahkan dengan 225 ml susu full cream. Kita tuang pelan-pelan supaya larutan gula di bawahnya tidak langsung tercampur dengan kopi, biar tampilannya cantik. Oke, sudah bunda. Lalu di bagian atas kita tambahkan dengan ekstra kopi yang sudah kita buat tadi. Ini juga kita tuang pelan-pelan supaya terjadi layer-layer antara kopi dan susu dan juga gula. Oke, ini sudah bunda. Dan untuk toppingnya, ini saya pakai topping Marie Regal. Namanya juga es kopi regal, jadi ini pakai biskuit regal. Kita hancurkan seperti ini, kita buat serpihan. Ini saya pakai 3 keping. Sebenarnya sesuai selera aja sih bunda, mau ditambah juga boleh kok. Oke bunda, ini sudah selesai untuk membuatnya. Gampang banget kan bunda? Dan ini tentunya seger untuk hidangan buka puasa loh bunda. Sebelum kita minum, kita aduk-aduk dulu untuk es kopi susu regalnya. Kita aduk seperti ini bunda, biar rata ya antara kopi, susu, dan juga gula. Oke, ini sudah bunda, tinggal kita minum saja, rasanya enak. Jangan lupa bunda, like kalau bunda suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe buat bunda yang belum subscribe. Selamat mencoba.